Oke guys, nah gue udah selesai makan leker Paimo yang ada di Semarang. Sekarang saatnya gue mau menuju ke Alfamart karena si Avandi lagi menuju ke sana. Kita cari kuliner berikutnya guys ya, antara lumpia Lombok atau kita jajanan di Simpang 5 Semarang guys. So ciamik. Gila, ini sekarang kita udah sampai di kota lama ya kayaknya. Kota lama. Kota lama apa Chinatown nih? Ya, pokoknya gue ingat dulu pernah ketemu tanya. Hah? Karena jalanan itu dikasih sama Konblok. Oh, iya ini. Kota tua apa ya? Kota tua, betul kota tua. Jadi kita lagi menuju ke depan, belok kiri, itu lewatin kali di situ ada namanya Lumpia Gang Lombok. Lumpia Siap, Semarang kan. Tungguin ya. Ciamik. Oh iya, bukan itu pangsit. Ya, belok kiri bang. Oh iya, oh iya, makasih. Asih. Itu kalau enggak salah ada biara. Iya. Dua. Mas mobil. Nah, ini guys, nyampe kita Lumpia Gang Lombok. Wah, udah mau wangi rebung. Sampai. Gimana lu mau bawa pulang? Kalau mau bungkus, sebagai pam, bisa. Sekarang gua lagi dari Lumpia Gang Lombok. Ini lagi. Lagi bikinnya apa kok? Bikin ini. Lumpia basah ya? Iya, lumpia basah. Beda ya adonannya ya? Sama, kalau goreng ini tinggal goreng apa? Oh gitu, tapi goreng ini tinggal dibaca. Ini sama ya? Sama. Oh, ini kalau dibungkus, ini untuk bawa pulang gitu ya? Iya. Kalau bisa sampai ke Jakarta, bisa? Kuat ya? Kalau basah 12 jam. Oh, kalau basah 12 jam. Kalau yang goreng? 24 jam. Goreng 24 jam, guys. Ini proses seperti ini. Ada daun pisang. Di rumah tinggal digoreng ya. Iya, kalau basah. Nah, ini harganya satunya 15.000. Bukannya dari tahun berapa? Oh. Udah 100 tahun ini. Hah? 100 tahun. 100 tahun. Cara buatnya dari udah generasi berapa nih? Generasi keempat. Generasi keempat ya, ratusan tahun. Sedikit udah aman banget, kayaknya gampang banget. Tinggal permintaan, Pak. Oh, tinggal permintaan. Paling sedikit 5. Kalau bukanya ini dari jam berapa, Pak? Buka jam 8 sampai jam 5 kecuali habis. Kecuali habis. Ya banyak, Pak. Nah, hari biasa paling 5-6. 5-6 peti. Jadi 10 kilo. 50 sampai 60 kilo. Ya, kalau hari liburan ya sampai 8 sampai 9. Cuma saya sini, Pak. Oh, ya. Oh, ya.
kilo ini. Nah, itu ada 25 kilo lebih. Buat lah bisa, jadi kayak makan daging ya. Iya, jadi karena biasanya ya, Dwi, makan lumpia tuh cuma ada lumpianya, ada acarnya, sama ini nih. Ini dibilangnya bawang apa ini? Daun berambang. Nih, ini daun berambang. Jadi bawang muda ya, berambang. Mantap. Dan dia sekarang kalau makan dipakai ini kayak ala-ala Korea-Korea gitu lah. Jadi dia ini saus merahnya. Di atasnya kalau nggak salah ini bawang putih. Ada acar. Terus nanti makannya pakai ini. Bus. Yang rebungnya yang di mana? Rebungnya ada di dalam sini. Di dalam lumpianya. Nah, oh iya. Yeah. Ini isinya rebung, udang ya. Udang sama telur. Bus. Yes. Coba ini. Kita coba dulu. Cobain namanya lumpia Gang Lombok. Jalan Lombok atau Gang Lombok ya? Jalan Lombok. Oh, Gang Lombok. Gang Lombok. Ya, ini udah ratusan tahun, generasi keempat. Udah lahir belum? Belum. Oke, kita cobain ya. Ini kita cocok pakai sausnya. Gue nggak tahu makannya ini dulu atau bawang dulu nih. Rebungnya sama telur sama udangnya nih, lalu lu gigit itu enak banget, apalagi sama bawangnya itu. Makanya sama cabai rawit, cabai rawitnya imut-imut. Oh, tapi nendang itu. Ya, dia. Rebungnya tuh ada telurnya. Ini acarnya. Itu rasanya gimana tuh? Ya. Kayak bawang bukan? Lu makan bawang daun. Daun bawang. Iya. Daun bawang. Enak.